Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di sesi 11 dalam gambar teknik ini kita akan membahas tentang aplikasi menggambar menggunakan AutoCAD, di mana outline pembahasan pada kita pada kesempatan ini diantaranya tentang pengenalan AutoCAD, tentang aplikasi menggambar, tampilan grafis AutoCAD, konsep menggambar dalam AutoCAD, input perintah CAD, dan lain sebagainya. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Oke, ini adalah tampilan AutoCAD. Ini AutoCAD versi tahun 2010 ya. Tampilannya seperti ini, dan ini adalah contoh-contoh gambar yang telah saya buat menggunakan AutoCAD. Di antaranya ada set plan. Nah, kemarin kita membahas set plan. Ini contoh set plan untuk masjid. Area lahannya seperti ini, bangunan, rencana bangunannya seperti ini. Kemudian kita akan lakukan renovasi, kemudian dari set plan existing kita ubah menjadi seperti ini, ada penambahan tempat wudhu dan lain sebagainya. Ya, kemudian ini contoh tampak depan, tampak samping, versi tampak depan yang lain, gambar potongan, ya. Kemudian juga ini versi tampak masjid tipe yang lain, ya. Jadi contoh ini saya membuat gambar masjid ini dengan layout set plan-nya seperti ini, denahnya seperti ini, dan rencana tampaknya dibuat dari beberapa versi. Versi 1, versi 2, versi 3, dan versi 4. Oke. Selanjutnya, pertama-tama saya akan perkenalkan bagaimana langkah-langkahnya dalam membuat gambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Oke. Tentu sebelum kita membuat gambar, kita perlu tahu terlebih dahulu makna garis dan simbol pada gambar teknik. Itu yang paling sangat mendasar gitu ya. Karena selanjutnya kita menggunakan aplikasi, hal dalam hal ini menggunakan AutoCAD dalam membuat gambar teknik, tentunya kita akan membuat garis-garis sesuai maknanya serta simbol-simbol sesuai dengan maknanya. Ya. Nah, di mana dalam membuat garis, toolnya adalah menggunakan tool line, gitu ya. Oke. Saya berikan contoh terlebih dahulu. Pertama-tama kita menggunakan line, bisa klik toolnya, ya, atau bisa kita ketik dalam command. Kalau ketik, gimana? Kita arahkan cursor di layar, kemudian ketik line, lalu enter. Ya. Nah, setelah seperti ini berarti command line setelah aktif. Pertama-tama kita akan membuat garis, misalkan membuat kapling tanah dengan ukuran 15x10 meter. Maka klik pertama di layar seperti ini, arahkan kursor ke bawah, ketik 15, enter, arahkan ke kanan, ketik 10, enter, arahkan ke atas, ketik 15, enter, arahkan ke kiri, ketik 10, enter. Dan apabila telah selesai, kita tekan escape atau ESC dalam keyboard ada di atas kiri, ya. Oke. Nah, jika seperti ini berarti ini artinya layanan command dari AutoCAD ini sudah tidak aktif. Oke. Itu cara menggunakan line. Ya, jadi selain kita ketik langsung dalam command line, kita juga bisa klik tool line. Caranya klik tool ini, kemudian klik di layar, arahkan, ketik 15, arahkan lagi ke kanan, ketik 10, lalu enter, arahkan ke atas, ketik 15, enter, arahkan ke kiri, ketik 10, enter, lalu escape. Nah, sama hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, ini kita menggunakan tool line, karena tadi seperti awal saya jelaskan bahwa membuat gambar teknik itu adalah
terdiri dari garis-garis dan simbol-simbol. Maka selanjutnya kita menentukan garis ini akan mengartikan garis apa. Contoh ini, apabila untuk membuat gambar kapling tanah, maka garis ini harus merupakan garis nyata. Selanjutnya kita perlu mengatur garis ini menjadi garis nyata. Itu yang dimaksud garis nyata dalam pengertian garis, makna garis ini, garis ini mempunyai ketebalan berapa mili. Itu ya. Bagaimana cara mengaturnya? Ada dua cara sebetulnya cara mengaturnya. Pertama adalah dengan mengklik atau kita drag. Jika seperti ini kita drag. Ingat, kalau drag itu berarti kita dari sisi kiri ke sisi kanan. Sisi kanan secara ini, atau kita dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, ini yang membedakan, ada garis-garis putus jika dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, ini tidak ada garis-garis putus dalam drag ya. Oke, bagaimana cara kita merubah tebalan garis, warna garis, dan lain sebagainya? Ada dua cara. Pertama adalah dengan cara properties. Misalkan ini kita drag terlebih dahulu, karena ini untuk garis nyata, maka klik properties, ini toolnya properties. Kita bisa menentukan tipe garisnya berapa mili. Di sini banyak ukuran, tinggal kita sesuaikan. Di antaranya dari 0,0 mili sampai dengan 2,11 mili. Nah, garis yang kita inginkan dalam ketebalan berapa? Oleh karena itu kita penting perlu tahu mengenai ketebalan garis dari masing-masing arti gambar dalam gambar teknik. Oke, misalkan ini 0,3, maka kita tinggal klik 0,3. Warnanya mau warna apa? Di sini bisa warna biru, merah, dan lain sebagainya, ya. Atau green, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh. Oke, ini untuk mengatur garis yang kita buat dalam AutoCAD sesuai dengan makna dari masing-masing arti garis dalam ketebalannya, ya. Itu cara yang pertama dalam menentukan garis. Kemudian cara yang kedua, ya, cara yang kedua adalah dengan kita membuat layer. Nah, contoh di sini ini layer nih. Kalau saya klik tanda panah ini, nah, ini layer yang sudah saya buat banyak, ya. Banyak layer yang sudah dibuat. Oke, bagaimana cara kita membuat layer baru atau new layer? Kita bisa klik layer properties, ya. Kemudian di sini, ini adalah tampilan dari common layer properties. Kemudian di sini kita klik new layer, ini simbolnya new layer. Klik new layer, kemudian beri nama layer apa yang kita maksud. Oke, misalkan layernya kita kasih nama garis tepi. Garis tepi. Oke, kalau garis tepi berarti kita akan tentukan warnanya apa dan ketebalannya berapa. Oke, pertama kita tentukan warna. Nah, ini klik warna ini, disilakan pilih di sini warna yang kita inginkan, mau warna apa, ya. Oke, misalkan tadi warna green. Ya, lalu klik OK. Kemudian setelah itu tentukan ketebalan garis. Ini titik-titik ini kita klik. Nah, kita di ketebalan berapa? Berarti inilah yang kita perlu paham, perlu tahu makna garis ya, sesuai dengan ketebalan-ketebalannya. Misalkan 0,3, 0,2 atau 0,2 ya. Nah, ini makanya di awal-awal materi gambar teknik ini kita penting menyampaikan tentang makna garis dan simbol pada gambar teknik. Oke, misalkan ini ketebalannya kita akan tentukan 0,2, maka kita klik 0,2 lalu oke. Oke, selanjutnya kalau mau menambahkan layer lagi, klik lagi new layer seperti ini, akan muncul seperti ini, kemudian kita tuliskan nama layernya, kita atur warnanya, kita atur tebalan garisnya, dan lain sebagainya. Oke, misalkan layernya adalah layer garis potong. Garis potong. Kemudian warnanya kita rubah, misalkan warna biru, lalu oke. Kemudian ketebalan garis dan bentuk garisnya
Nah, ini ketebalan garisnya misalkan 0,2, oke. Okay. Kemudian selanjutnya kita perlu tentukan tipe garis ya. Nah, ini klik di sini tipe garisnya. Untuk garis potong itu yang mana yang dipergunakan? Misalkan ini untuk garis potong, maka klik ini lalu oke. Oke. Jika akan menambahkan lagi, sama halnya seperti tadi, new layer dan seterusnya dan seterusnya. Setelah selesai ini kita close ini. Nah, lalu bagaimana untuk merubah ini? Oke, misalkan ini saya berikan satu garis lagi di sini. Seperti ini sebagai garis potongnya, misalkan ini adalah gambar dengan coupling. Ini kita drag untuk merubah garis ya. Nah, kita selanjutnya setelah di-drag, kita aktifkan layer tadi. Tadi layernya adalah layer, misalkan garis tepi. Nah, berarti garis tepi kita hidupkan ini. Oke, maka akan seperti ini. Selanjutnya, misalkan ini sebuah garis potong. Garis potong, maka drag garis potongnya, hidupkan layer garis potong. Nah, seperti ini. Oke, maka ini otomatis akan berubah, ini menjadi putus dan titik, dan ini garis tepi dengan warna seperti yang ditentukan dalam layer. Nah, inilah hal-hal penting pertama dalam membuat gambar AutoCAD menggunakan line, karena kebanyakan kita dalam membuat gambar teknik itu menggunakan garis, sehingga tool yang digunakan bisa tool line, bisa tool polyline, atau bisa juga rectangle gitu ya. Ini ada tiga secara garis besar, ada line, ada polyline, ada rectangle. Fungsinya hampir sama, tergantung kebutuhan kita cara cepatnya menggunakan yang mana gitu ya. Oke, contoh kita menggunakan polyline ya. Bisa kita ketik dalam command polyline atau bisa kita klik tool polyline. Ya. Kemudian contoh tadi kita misalkan sudah menentukan layer. Tadi misalkan garis tepi, kita agar bisa sesuai dengan ketebalan garis yang kita atur ya, warna dan lain sebagainya. Misalkan untuk garis tepi kita hidupkan terlebih dahulu layer garis tepi. Seperti ini. Nah, baru kita klik polyline. Oke. Okay. Klik tool polyline, kemudian klik di layar, kemudian arahkan ke bawah 15, enter, arahkan ke kanan 10, enter, arahkan ke atas 15, enter, arahkan ke kiri 10, enter. Nah, tentu hasilnya akan sama, tetapi sebetulnya ini berbeda. Apa yang berbeda? Yang berbeda jika kita menggunakan polyline, garis keempat garis sisi ini terhubung. Contoh kalau saya arahkan cursor ke garis ini, nah ini maka keempat garis akan terhubung. Tetapi kalau menggunakan len, saya arahkan contoh ini, nah maka ini satu persatu terdiri dari empat garis masing-masing terpisah dari antara empat garis tersebut. Kalau polyline ini terhubung. Contoh kalau saya klik yang polyline, nah ini terhubung empat garisnya, ini titik nyala ya. Kemudian yang menggunakan lens, saya klik ini. Nah, berarti hanya garis ini saja yang nyala karena ini tidak terhubung dengan keempat garis ini. Ya. Oke, ini perbedaan antara lens dengan polyline. Kemudian bagaimana jika menggunakan rectangle? Ini juga rectangle ini khusus untuk membuat garis atau gambar yang bentuk segi empat gitu ya. Baik bujur sangkar maupun persegi panjang. Oke. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa ketik rectangle atau klik tool rectangle, ya. Kemudian klik di layar. Misalkan kita akan membuat coupling yang sama ya tadi, maka ketik add, kemudian angka pertama adalah angka lebar, ya. Kemudian koma, kemudian ketik angka 2, berarti angka lebar pertama tadi 10, kemudian koma, angka kedua 15, ya, lalu enter. Nah.
Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini akan menghasilkan sama seperti polyline. Ini hidup, terhubung semua garis. Ini rectangle juga terhubung semua garis. Tetapi bedanya rectangle dengan polyline, kalau polyline kita bisa bentuk berliku-liku sebuah garis sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan rectangle di sini khusus untuk bujur sangkar atau segi empat atau yang bentuknya kotak saja. Oke, ini membuat garis menggunakan tiga tool ya, line, polyline, dan rectangle. Kelebihan lain antara line, polyline, dan rectangle itu apa? Kalau kita membuat gambar menggunakan polyline dan rectangle yang terhubung, kita dalam AutoCAD kita bisa langsung ketahui berapa luas lahan ini. Contohnya tadi adalah ukurannya 15 kali 10. Berapa luasnya 15 kali 10? Ya, 15 kali 10 kalau bentuknya begini kan segi 4 seperti ini, tentunya kita mudah menghitungnya, tinggal 15 kali 10 150 ya. Tapi kalau berliku-liku tentu kita akan agak panjang menghitung luas bangunan. Tetapi kalau kita menggunakan polyline ya, ini kita bisa langsung ketahui berapa luas lahan ya, luas lahan yang kita gambar. Misalkan ini coupling seperti ini. Caranya bagaimana mengetahui luas lahan? Kita klik hasil polyline tadi, klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini kita bisa ketahui area. Areanya adalah 150 ya. Ini apabila kita membuat gambarnya menggunakan satuan meter, maka secara otomatis di sini mendeteksi luasnya juga dalam satuan meter. Apabila kita menggunakan satuan gambarnya sentimeter, maka di sini luasnya juga dalam sentimeter. Apabila kita membuat satuan gambarnya menggunakan milimeter, maka luas area yang akan ditampilkan juga dalam luas milimeter. Dan ini tadi kebetulan kita menggunakan satuan meter, yaitu 15 meter dan 10 meter, maka luas areanya juga dalam satuan meter, yaitu 150 meter. Oke, ini adalah perbedaan. Apabila kita menggunakan line ini kita akan kesulitan mendeteksi ini luasnya berapa. Jadi, untuk mengetahui luasnya berapa, kita lakukan polyline terlebih dahulu. Ya. Oke, selanjutnya, ya, contoh, selanjutnya kita dalam membuat gambar denah bangunan menggunakan aplikasi AutoCAD. Contohnya adalah coupling ini yang menggunakan line. Seperti pertemuan sebelumnya, kita dalam membuat gambar bangunan itu kita perlu tahu terlebih dahulu peraturan daerah yang mengatur tentang GSJ, GSB, dan lain sebagainya. GSJ, garis sepadan jalan, GSB dan garis sepadan bangunan ya. Oke, misalkan tidak ada GSC di suatu wilayah, adanya GSB. GSB-nya berapa? Misalkan 5 meter. Oke, berarti oke, misalkan di sini adalah jalan. Kita gunakan tool offset 6 meter, misalkan lebar jalannya kita gunakan tool offset. Caranya adalah klik tool offset atau kita bisa ketik offset, kemudian tentukan berapa lebar offsetnya. Misalkan jalannya 6 meter, berarti ketik angka 6 lalu enter. Klik garis yang akan di-offset, lalu arahkan ke bawah karena di sini untuk membuat gambar jalan. Nah, oke, okay, ini row jalannya adalah 6 meter. Kemudian misalkan GSB bangunan itu 5 meter, artinya berarti dari tepi jalan yang boleh dibangun ke sini adalah 5 meter. Berarti kita gunakan tool offset lagi, offset, klik tool offset, kemudian ketik angka 5, enter, klik garis yang akan di-offset, kemudian tarik ke sini. Nah, klik di ke atasnya ya. Oke, berarti inilah badan bangunan yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan daerah dalam GSB atau garis sepadan bangunan, ya. Nah, selanjutnya mulailah dari sini kita mendesain membuat gambar denah bangunan. Misalkan bangunannya bangunan rumah. Contoh, misalkan denah bangunan dari garis tepi ini ke sini kita akan atur 2 meter. 2 meter sebagai taman atau akses dari depan ke area belakang misalkan. Maka kita bisa gunakan tool offset. Caranya
Pixel offset, kemudian tentukan jaraknya tadi 2 meter, maka ketik 2, lalu enter, lalu klik garis yang akan kita offset ke arah, tarik ke arah offset penempatan garis, lalu klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah cara mengoffset. Baru selanjutnya kita membuat konsep denahnya seperti apa. Kita bisa menggunakan offset, misalkan untuk ruang tamu. Ruang tamunya misalkan 4x5 meter atau 4x4 meter, kita bisa menggunakan offset. Offset 4. Oke, ini tarik ke sini. Diklik, tarik ke sini, ini yang diklik, tarik ke sini. Oke, inilah ruang tamu yang dimaksud di sini. Ya, jika menggunakan offset, maka akan terdapat seperti ini garis-garis yang lewat, yang tidak dibutuhkan. Maka selanjutnya bagaimana? Kita gunakan tool trim ya, untuk memotong. Kita bisa ketik di komen trim seperti ini, lalu enter ya. Atau kita menggunakan tool trim. Nah, di sini ada tulisan trim, lalu klik kanan, lalu klik garis yang akan dipotong. Misalkan ini dipotong, ini dipotong, ini dipotong. Nah, oke. Jadilah seperti ini. Ini rencana untuk ruang tamu, misalkan ini untuk kamar, dan selanjutnya bagaimana kita dalam membuat desain denah bangunan rumah, misalkan. Oke. Kemudian ini seharusnya lurus sampai ke sini. Ini untuk area taman, ini untuk halaman, karpet, dan lain sebagainya misalkan. Ini perlu nyambung misalkan garisnya sampai ke sini. Oke, maka kita gunakan tool extend. Di sini ada tool extend, klik tanda panahnya. Kemudian ada extend, klik tool extend. Kemudian klik kanan dan klik garis yang akan disambung. Nah, seperti ini ya. Tergantung kebutuhan mana saja yang akan disambung. Atau contoh misalkan ini akan disambung, maka kita klik. Nah, ini menjadi extend. Oke. Misalkan lagi, kita akan, setelah ini kita akan mengcopy gitu ya. Kita pertama-tama telah membuat denah, namun dipikir-pikir kayaknya kurang tepat. Akan tetapi ini sebagai gambaran tadi yang kurang tepat, kita akan membuat gambar lagi yang dari gambar denah awal kita akan buat referensi. Bagaimana caranya? Kita gunakan tool copy. Ya, caranya gimana? Ini kita bisa tulis copy atau kita menggunakan tool, gambar toolnya ini, klik copy, kemudian drag yang akan di copy seperti ini, kemudian klik kanan, klik salah satu titik, nyala. Nah, klik ini misalkan pindahkan ke sini. Nah, ini terus selesai, escape. Nah, berarti ini kita copy di sini. Selanjutnya ini kita rubah-rubah ya, gambar denah misalkan yang pertama kurang tepat, kita rubah-rubah lagi seperti apa ya. Nah, ini merupakan pemahaman awal membuat gambar teknik menggunakan aplikasi AutoCAD. Selanjutnya kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana cara membuat gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah pengenalan dasar tentang aplikasi AutoCAD. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.